Oke, langsung aja. Jadi kita masih di skill check dari CBT Seal Online Plus Luar Part. Dan CBT-nya itu tanggal 2 Juni sampai 6 Juni. Dan di sini kita mau cek skill dari demo 271. Nah, jadi langsung kita ke skillnya. Kita coba ambil semua apakah bisa. Shatter armornya 15. Cope digress-nya itu 15 juga. Di sini ada demolish pasif 1 doang. Time bomb-nya 15. Explosive treatment 10. Dan ini master bomb maker pasif. Waduh, kenapa itu? Oh, artinya ini disable karena levelnya kalian bisa lihat tuh 300. Bomb. Di sini ada, kita ambil aja ini. Nah, ini bisa kambil semua ya ternyata. Kalau ini disable ya, jadi nggak emang dari servernya belum di open. Oke, jadi intinya lebih ke job duanya ya, dari craftman atau dari demola doang, dan emang cuman cek doang kita. Jadi langsung aja kita masukin. Yang pertama ada time bomb, kita ambil. Ada explosive treatment. Di sini ada, dilihat dulu ya. Nah, ini master bomb maker itu tulisannya create 300 nuclear bombs that can only be used by the creator. Jadi ini kayak ngebikin bom, kurang lebih begitu. Di sini ada ultimate shock, itu bisa dibilang tambahan dimana ketika lo ngeluarin skill, ada tulisannya tuh ya, skill mungkin demolition, skill job satunya, dan shatter armor or time bomb. Nah, jadi ada tambahannya, kayak ada lebihnya itu ada paralyze. Kalau paralyze itu sama dengan mini stun, kurang lebih begitu. Di sini ada skill shatter armor, kita ambil, kita masukin. Dan di sini ada cope digress, masukin juga. Nah, dari dua ini, karena ini untuk ident, jadi kita nggak bahas ke sini. Oke, kita langsung coba hit pakai yang namanya time bomb ya. Kita lihat nih, tuh time bomb. Karena SPD-nya kenceng, nggak bisa kelihatan ya tadi juga nih. Kalian lihat sendiri tuh, terlalu dempet. Itu karena SPD kenceng. Cuman yang pasti itu 3 damage keluar ya. Nah, itu satu doang, tapi duanya keluar di ujung. Kita lihat lagi nih ya, terakhir. Tuh, damage-nya numpuk banget ya. Jadi kurang lebih begitu. Dan di sini itu ya, 3700%, 15 masternya. Next ada explosive treatment. Masternya 10, damage-nya 4000. Tuh. Nah, kalau ada pusingnya begitu, tandanya kena stun lawan atau musuh. Nah, ini nggak ada, berarti kan ada chance-nya. Tapi di sini nggak ada chance-nya ya tulisannya. Tuh, nggak ada tulisannya chance-nya. Ini apalagi ada anti heal. Tuh, ini kena stun. Next ada shatter armor. Kita lihat. Tuh, shatter armor-nya itu kayak apa ya bisa dibilang? Kalau ini tuh damage decrease, tapi ketambah sama yang namanya tadi pasif yang tadi. Kalian bisa lihat, wah, ini ada warrior, kita geser dulu. Nah, tuh kita lihat ya, shatter armor. Tuh, jadi kayak mini stunnya ini, gua nggak bisa ngelihat. Nah, kalau misalkan ada lingkaran di bawahnya itu tuh, oh kelihatannya. Kalau aktif dari ininya, dari apa namanya tadi? Mana ya, kita lihat dulu. Mana sih ya? Oh ini ya, demolish. Eh bukan, ini ultimate shock. Kalian bisa lihat di bawahnya itu ada lingkaran ungu tuh. Nah itu mini stun atau pasifnya dari demolish ini aktif. Eh sorry, ultimate shock. Nah kalau yang lingkarannya besar ini, yang ada bulat-bulatnya, itu dari shatter armornya, dimana armor lawan atau musuh itu rusak, jadi ke decrease, ada minusnya, debuff ya bahasa di sealnya. Oke, kita lanjut di cope digress. Kalian bisa lihat debuff dengan animasi atau visualnya kayak gitu ya. Nah, itu. Kita coba lagi terakhir. Nah,
gitu ya kurang lebihnya untuk demo di CBT-nya Seal Online plus Arcan skill check-nya. Mungkin video sampai sini dulu karena udah terlalu panjang. Jadi thank you yang udah nonton sampai sini. Goodbye. Dadah.